Himpunan Dai Muda Indonesia menghimpun potensi pelosok negeri, merajut jaringan lintas generasi, menyiapkan bekal kapasitas diri. Himpunan Dai Muda Indonesia sinergi dan dakwah di penjuru negeri, kembangkan sarana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Irfan Abdul selaku ketua atau koordinator nasional Mu'alaf Center Himpunan Dai Muda Indonesia. Malam hari ini bersilaturahim dengan Bang Erik. Bang Erik ini adalah sahabat kita, saudara kita yang 10 tahun terakhir sudah memeluk Islam. Insya Allah beliau berprofesi sebagai perawat di pedalaman Kalimantan Barat ya. Di daerah ini 600 km dari kota Pontianak. Teman-teman, mohon titipkan kita dan juga Al-Quran kepada harga Devi yang insya Allah akan kita serahkan kepada beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon diterima. Terima kasih untuk saudara-saudara di Lohab. Semoga sebabnya saya benar-benar terharu atas bantuannya. Ini satu penghargaan, salah satu penghargaan terbesar dalam hidup saya sebagai seorang mualaf. Karena untuk pertama kalinya saya mendapatkan ini sebagai seorang mualaf, dan semoga kebaikan saudara-saudara di doa menjadi amal ibadah. Intinya nggak seberapa kan, tapi mudah-mudahan ini jadi pengikat persaudaraan kita ya. Soalnya nanti ya itu terus terakhir, kemudian nanti ada banyak yang bisa kita ya menjalin amal bersama agar kita bisa punya amal yang bisa mempersaksikan kita semua di akhiratnya. Amin. Itu saja mungkin teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman Grow Up dan